Halo, assalamualaikum sobat 163, dimanapun anda berada. Happy weekendmu guys. Ini kita weekend lagi di Duma ya, kita mau luatin Eksa Komatsu ya, Komandan Mata Satu. Jadi ini lokasi gambut ya di sini ya. Lagi sama saya, ini kita siang ya. Oke guys, kita lihat aja guys ya. Nah, ini unit kita ya. Jangan lupa padamkan tombol merahnya dari 163, dan saya masih amatir ya guys. Nah, ini Eksanya ya. Kurang kemari, Pak. Wah. Ini Komatsu 195 ya, DC 195. Kita akan mopping ke kandis. Kalau kalian menekan Eksa guys, perhatikan linknya ya, link wajib duduk ya. Lagi. Bob. Guys, sekarang kita mau proses ikat-ikat dulu ya. Sekarang Eksa sudah naik ya. Sekarang Eksanya sudah naik. Kita lihat, oh linknya duduk ya. Yang harus kalian perhatikan kalau muat Eksa ini ininya ya guys ya. Ini dia duduk ya, link. Link itu ini dia link. Dia harus duduk ya. Tengah-tengah ini ya. Ini karena treknya berlumpur. Kalau tapak suhunya keluar, nah itu nggak masalah ya. Yang penting link duduk. Habis. Bawa. Oke guys, kita mau proses ikat-ikat dulu ya. Nanti kita lanjutin lagi. Nah, sekarang kita nunggu geraknya ya. Mobil udah terik. Eksa udah kita ikat. Unit Komatsu dua rantai ya guys, satu di sini, satu di belakang ya. Lumpur guys, baru siap kerja deh, kita angkat langsung ya alatnya ya. Oke guys, kita gerak dulu.
Ini lokasi gambut ya. Nah, ini kondisi jalannya ya. Sawit semua guys. Nah ini operator kita ya. Orang Sunda dari Sukabumi. Orang Sunda dari Sukabumi udah 20 tahun di Padang tapi bahasa Sundanya masih melekat guys. Hebat. Gak akan lupa kalau tanah kelahiran tuh bahasa sendiri itu gak akan. Nah itu dengar guys. Jadi dimanapun kita berpijak, dimanapun kita dimana langit dijunjung bumi kita pijak tetap. Tanah kelahiran itu jangan dilupakan ya. Nah, ini bapak ini orang Sunda ini, orang Sukabumi asli ini. Operator kita ya, operator Eksa ini ya. Ternyata dunia itu sempit ya. Bukan orang Sumatera aja yang kerja di sini ya. Orang Sunda pun banyak ya. Apa guys, orang Jawa itu pekerja keras ya, perantau ya, punya mental yang kuat ya. Ini udah membuktikan guys, soalnya udah 3 kali kita ya. Kemarin mah orang Bandung, ini orang Garut. Nah, sekarang mah orang Sukabumi. Bahasa Sundanya masih melekat. Jadi kalau orang Sunda yang Sunda asli, gak bisa ngomong Sunda itu cuma pura-pura aja dia tuh. Oh. Yo mang, ngomong Sunda mang, sapa dulu. Assalamualaikum, abdi di Sukabumi, nami Agus. Alhamdulillah di Sumatera hampir 20 tahun. Nah, insya Allah betah. Mantap guys. Oke, kita lanjutkan perjalanan kita ya. Doakan ya semoga lancar sampai tujuan. Sekarang kita sudah memasuki simpang Bangko ya. Yang mau ke Medan, kita balik ke Kandis. Unit eksavatornya diantar ke Kandis ya. No pelangnya no. Balik ke Kandis ya, sana ke Medan ya. Jadi guys, kita istirahat dulu ya. Siang panas sekali ya. Ini udah panas. Nah ini Mang Agus ya. Biar mau makan Karma Join Lami Gogo. Kita parkir sejajar ya guys, jangan lupa ini mobil Medan ya, plat BK, keren, anter ya guys. Ini mobil kita. Bannya udah panas sekali.
Kita mau masuk Kota Duri ya. Jadi kita berhenti dulu karena panas sekali cuaca. Aneh guys, bacaan belakangnya guys. Ketika hatimu dan hatiku bertemu di jalan, maka di sana terdapat dua hati, yaitu hati-hati di jalan. Keren. Jam segini baru makan kita ya guys. Jam berapa ini? Jam 3. Baru keluar dari lokasi. No, jam 3 no. Mang Agus ya. Kumaha Mang? Sehat. Alhamdulillah sehat. Kok enggak semangat, Mang? Ngantuk. Padahal kalau kerja enggak ngantuk ini. Karena di perjalanan ini jadi ngantuk kayaknya. TS ya, Neng. Apa, Dek? TS ya. Ya, ini rumah makan apa ya? Mobil-mobil Medan ya. Karena kita pun dulu sering singgah di sini. Kita yang tercampak aja di Kandis. Oke ya, sobat 163. Satu pesan buat semuanya, anak perantau, berapa tahun pun Anda merantau, dimanapun Anda berpijak, di situ langit dijunjung. Jadi dari mana asal Anda itu, Anda jangan lupakan bahasa daerah Anda apa segalanya. Ini itu aja ya. Salam sobat 163, jangan lupa like dan subscribe, komen ya. Assalamualaikum.